Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kerja bakti bareng bersama warga di Stadion VIJ Jakarta Pusat. Ya, Stadion Football Bond Indonesia ke Jakarta atau VIJ merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta, namun sayang nasibnya kini terbengkalai. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengunjungi Stadion Football Bond Indonesia Jakarta, Jakarta Pusat. Pramono langsung disambut hangat warga. Pramono juga sempat melakukan kerja bakti dengan warga. Dalam kunjungan ini, Pramono mendengar keluhan warga. Warga mengeluh terkait Stadion VIJ yang kurang layak, sehingga perlu adanya perbaikan agar layak lagi. Saat ini, kondisi stadion memang memprihatinkan, bahkan nyaris tertutup perumahan warga. Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, Pramono mengaku merenovasi bahkan menjadikan Stadion VIJ sebagai salah satu tempat latihan Persija. Karena ini adalah cikal bakal Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husni Tamrin. Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Problem utamanya di sini airnya kalau hujan nggak keluar. Kalau itu bisa dilakukan, maka bisa menjadi base camp-nya Persija. Stadion Football Bond Indonesia Jakarta atau VIJ merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta. Stadion ini merupakan cikal bakal dan saksi perjalanan klub sepak bola kebanggaan ibu kota Persija. Dari Jakarta, Anissa Septriarani, Abdur Rashid, iNews melaporkan.